tu Nabi kata, aqabahullahu ta'ala bisnatai asyara baliyatan. Tuhan balakan 12 bala orang tu bila tak semayang. Apa tu? Orang buat lekeh-lekeh dengan semayang. Orang buat hina-hina dengan semayang. Orang buat nganyi-nganyi dengan semayang. Orang tak bila semayang ni, panggil benda penting tak? Tukas dah semayang, tukas dak-dak. Haa tu. Tidak. Jadi dia semayang tidak ada daripada hati dia dak. Semayang kerana malu, semayang sangkung. Semayang kerana saing dengan puak piyah semayang. Tukas tangan puak luar jing, dak. Kau duduk, duduk di mepih, mayah. Takut dia mau kata, kau pergi hak jadak. Ha, misal kita kata. Orang tak ada utama semayah. Tak ada berat buku semayah. Maka orang ni, orang ni tu hai bala 12 bala. 12 bala buku semayah. Nak ayat tu. Maka malam ni, amo berasa nak cerita lah sikit sebanyak. Nak cerita gapo? Nak cerita hak penting sekali dalam hidup kita. Kerana kita dok tengok di hari ini, iaitu banyak lagi orang kita tak faham dengan kehidupan kita di alam akhirat. Ha, kehidupan kita di alam akhirat. Hidup dunia ni aling berlaku dah. Amo aling cara amo, demo aling cara demo. Hidup dunia ni tak payah orang ajar dah. Kau sesak dia kecak berlaku dah. Dia tahu berlaku dah. Pahit dan pedah dia tahu berlaku dah. Tak kena orang duk royak. Kerana dia rasa sendiri dah. Orang kaya pun dimakia dia rasa sendiri dia. Dia tahu sendiri dah. Kesenangan dia dan kemewahan dia. Tapi yang paling tak tahu lagi di hari ini. Tak yakin 100%-nya. Kehidupan kita di alam akhirat lagi akan datang. Kerana di hari ini kita dengar tu dengar. Leh orang baca, orang mengajar, orang mana tak nak buti radu. Bahkan suti-suti masjid tu 2-3-4 kali seminggu. Tapi kadang-kadang benda ni tak masuk dalam jiwa kita, tak masuk dalam dada kita. Sebab tu kita tengok hari ni orang mati 2-3 orang kapung tak ada rasa takut. Kerana berasa kata demo bukan kita dok. Hak Nabi dok royak pun berasa kata orang lain, orang Indonesia. Orang Malaysia bukan kata orang Teluk Lima Nipis dok. Ha, berasa lagi tu hari ni ni. Berasa so demo, dua demo. Kita tak ada gapo. Ha, jadi mari berasa lagu tu. Kerana apa? Benda tu tak masuk dalam daging darah kita. Sebab tu, nak royak kata benda ni ni, nah, benda ni tak sapa ke lubuk hati kita sungguh. Sampai tak ada berubah. Ambo nak perhati tengok tempat kita ni, pondok banyak, sekolah banyak. Tapi PA perangai masyarakat ni tak berubah mana. Gena kata tak berubah. Jadi kalau orang gapo saja pun jadi tak ramah. Tak ramah kita tengok. Lepas tu akhlak pun duk lagu tu. Banyak ke lagu tu. Tak berubah mana. Tapi agama kuat pergi. Tapi PA perangai tikah laku. Pertikam kita. Ha, tak berubah mana. Kerana tak masuk benda ni. Tak masuk benda ni. Di segi semaya baik okey. Bak muafiq masbuk pandai berlaku. Tapi tak berubah PA perangai. Ha, masih duk berdegil banyak lagi tengok. Kau tak biasa ngaji, tak biasa mari sejik. Kadang-kadang sore tu mari semaat je. Kau lain tak mari. Kadang-kadang hari raya ni ayat star je pakai baju baru. Lepas tu ayat saling perak kerja dah. Ha, jadi tak ada berasa benda agama masuk dalam. Kenapa? Dia tak tahu hakikat gapo yang kita nak pergi lagi ke atas. Sebab tu tak berasa bimbang. Ha, ni tengok sepitah lalu. Sedekah benda yang nak hidup di akhirat esok ni Allah utama sekali. Orang yakin benda ni Allah, dia teriak. Belum nak sapa ni dia teriak dah takut bimel, takut pergi sana agak Allah, kelipat tak cukup kara agak. Nak kelik tak leh dah. Kalau pergi hajai pusing kelik boleh lagi. Ha, kiring-kiring ke demo. Ha, tu tapi kalau nak pergi ni Allah banyaklah. Ha, ni sini nak ayat tu. Sebab tu ambo nak cerita benda tu malam ni lebih kurang ni. Lepas tu nak cerita keadaan bila orang susah di akhirat esok setara mana. Ha, tu nak pergi pakat pahal berlaku benda ni. Dia pahal sini, dia tak kena orang panggil. Tak sabit gabur dia. Dia nak duduk tak alih. Masing-masing nak duduk tak alih.
Ya nak duduk taklim masing-masing. Tak ada kata kena tu email tak. Mari ya weh, ramai sikit. Ni Khali Mustafa ni mengajar ni. Ya tak kena panggil dah. Ya mari sendiri. Dan benda ni masuk. Ha, tak kena orang petuk dah. Ya mari sendiri. Ya berasa tak boleh duduk. Ya kena cari. Ha, kita nak pergi jadi lagu tu tu. Ha, nak pergi jadi lagu tu. Ha, tu genom Mekah ni ramai. Genom Mekah ni ramai. Pakat pergi buat apa? Ha, ya benda tu tu. Benda camping kena pergi. Ha, di makia kita ni. Amal ibadat ni masjid kau zikir kau mengatik kau baca Quran kau buat baik ni benda mesti. Bila benda mesti Allah di tempat mana yang merupakan kebaikan ru selalu dah. Allah supaya orang padah-padah dah. Ni hari ni dah. Ha, hok nyata sekali kita tengoknya lepas semayah. Kita nyata sekali lepas semayah. Dah lepas semayah ni hok waktu kau hok jemaah kau supaya Tuimi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuimi paling tengok tak ada dah. Duduk di selipah habis ni dah kelip kat takor dah. Ha. Ha, tak ada nak wirik 20 30 patah tak ada tak ada. Ha nak royak ni hok nak nampak ni. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perak takut lah. Supaya orang hambak tu baik. Supaya orang hambak tu baik. Oh, tikar. Apa ni? Tukar selipah-selipah. Nah, supaya tak sedap lah sejik. Jadi bahasa gitu kita tengok. Pas nak mari kiamul lailik malam. Tak nak berkecek. Takut hatu lagi. Nah, tu nak ayat tu kita tak ada rasa tu. Tapi kalau tengok tempat-tempat orang pak itu deh. Allah malam-malam ada. Kadang dia tu mari ni. Allahu akbar tu semayalah sejik. Pasal berita luar ya. Tengok hidup. Hidup tengok. Tak kira di Mekah tengok di mana dak. Sengah-sengah masjid nak ayat tu. Gena je mari buat apa tu pukul 2, pukul 3 mari buat apa tu. Ha, dia ada benda dalam tu nak ayat tu. Ya kasih pada amal ibadat. Kita hari ni dak. Sebab bila dok ni perasaan lagu ni dah. Dia tukar, dia tukar, dia tukar, dia tukar. Haa, tu. Nah, ha tengok. Dalam Quran, dalam suratul hajj. Tu saya kata gini. Haa, dalam suratul hajj. Surah haji. Haa, tu saya kata. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman. Tuhan panggil, hei orang beriman. Dia panggil, takut kita jenera. Hei orang-orang beriman. Irka'u wasjudu. Handak rokoklah kamu dan handak sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum. Handak sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Tuhan ajak kita orang beriman semua malam ini. Tuhan suruh kita ni apa? Rokok. Lepas tu sujud. Lepas tu sembahlah Tuhan. Haa. Kita reti kan no, di ayat ni. Maksudnya Tuhan suruh kita beribadat kepada dia. Haa. Tuhan suruh kita ni beribadat kepada dia. Dia mula dengan apa? Mula dengan iaitu rokok. Kita reti sini apa nama yang rokok sujud ni? Iaitu ibadat semayah. Semayah ni besar sekali dalam Islam. Sedangkan ibadat pada Tuhan ni banyak. Mengatik pun ibadat. Deh, baca keluar Allah pun ibadat. Baca Quran pun ibadat. Khairat masjid pun ibadat. Tolong orang pun ibadat. Puasa sunat pun ibadat. Gi buat haji pun ibadat. Gi buat umrah. Oi banyak nak bila ibadat. Tapi kena Tuhan sebut buku semayah. Dalam ibadat semua tu buat apa boleh Tuhan sebut semayah. Sini kita reti katanya semayah ni kemoncok dalam orang Islam. Kemoncok tinggi sekali di dalam agama Islam dan bagi orang agama Islam. Tidak Nabi tak royak kata as-salatu imaduddin. Semayah tu tiye agama. Kenapa dia tak kata sedekah, puasa, haji? Ha, tu tengok. Dia kata semayah. Kerana semayah ni nak ayat tu agung sekali. Dia ada berlaku dalam semayah.
Jadi kena bergerak habis. Tubuh kita segerak habis. Sud di at-tahiyyah ni. At-tahiyyatul mubatu lillah tu. Ha, tu nak ayat tu. Siapa jari pun nak ayat kata bergerak juga. Asyhadu alla ilaha illallah. Illallah tu naik cakain dah dah. Tengok. Ha, tengok nak ayat tu. Patut ke assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok pulas kau. Sud di pulas kau. Ha, kaki dek cakain kaki kaki. Kaki dek. Ha, duduk tak serupa belaka tu. Tayak awal lagu tu, tayak akhir lagu tu. Duduk tengok tu. Sabik nak ayat tu semayan ni segala engkau. Hati tak nak kecek dah mulut dia baca, lidah bagi mulut. Kata. Ha, tu. Tu nak ayat kata. Kerana buat semayan ni panggil kemocok bagi orang Islam. Ha, tu panggil hak tinggi sekali tak ada dah. Gana boleh tinggi tu kerana Nabi naik ambil sendiri. Dalam semua hukum Islam beribu-ribu saat itu semayan Nabi naik ambil sendiri. Malak Isra Mikraj. Hak lain Nabi terima di dunia ya, Jibril mai royak. Malaikat Jibril mai royak ke Nabi. Buku puasa Jibril turun mari. Ya Muhammad, aku nak turun ayat kamu ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tu ayat puasa. 10 bulan Syakban turun ayat ni. Ramadan tak dapat lagi, tak apa lagi. 10, cepat 10 bulan Syakban turun ayat ni. Tuhan nak suruh puasa dah tak dapat ni. Tu. Bila tu tahun yang kedua daripada hijrah. Nabi mari duduk di Madinah 2 tahun baru tu puasa. Belum tak nak puasa-puasa yang ni. Semaya so, dia klik-klik-klik semaya. Oh, mari duduk di Madinah 2 tahun baru suruh puasa. Tengok. Jadi Jibril, mari royak ke Nabi buku puasa. Tapi semaya ni dak Nabi naik ambil sendiri. Allah, waktu turun nak ayat kata. Mari ambil sendiri waktu turun. Eh, waktu turun nak ayat kata. Sebab tu dia lebih, dia lebih, dia lebih, dia lebih. Ha, dia lebih tak ada dah. Sebab tu dalam hadis Nabi neh, dalam hadis Nabi, Nabi royak Allah, orang tak semaya ni besar dosa. Besar dosa. Di antaranya Tuhan balakan 12 bala buku semayan. Nabi kata man tahawana bisolawati ma'al jama'ati. Siapa dia bila lekeh dengan semayan jemaah dan juga semayan 5 waktu serta jemaah. Tu. Ha, Nabi kata. Ha, tu Nabi kata. Aqabahullahu ta'ala bisnatai asyara baliyatan. Tuhan balakan 12 bala orang tu bila tak semaya. Apa tu? Orang buat lekeh-lekeh dengan semaya. Orang buat hino-hino dengan semaya. Orang buat nganyi-nganyi dengan semaya. Orang tak bila semaya ni panggil benda penting tak? Tekos dah semaya, tekos dak-dak. Ha tu. Tidak. Jadi dia semaya tidak ada daripada hati dia tak? Semaya kerana malu, semaya sangkung. Semaya kerana saing dengan puak piyah semaya. Tekos tang dengan puak luar jing tak? Kau duduk ni pergi maya. Takut dia mau kata, kau pergi hak jadak. Ha, misal kita kata. Orang tak ada utama semaya. Tak ada berat buku semaya. Maka orang ni. Orang ni tu hai bala 12 bala. 12 bala buku semaya. Nak ayak tu. Haa, 12 bala. Lepas tu Nabi kata kena? Nabi kata, salasun fid dunya. 12 bala ni 3 bala tekoh yang hidup tu dunia. Ni tekoh duduk tak dunia ni. 3 bala tu hai tu hai turun bala. Ha tu hai turun bala dia 3 bala tekoh duduk hidup. Wasalasun indal maut, 3 bala lagi dekat nak mati. Boleh tengok tu hai tunjuk orang ni. Wasalasun fil qabri, 3 bala lagi tekoh hidup dalam kubur. Wasalasun yaumal qiyamati, 3 bala so lagi di hari kiamat esok. Pak tepat semua. Tidak. Pak tepat. Pak kali 3. Pak kali 3. Haa tu. Pak kali 3. Haa tu tu hai balonya. 3 balo tekoh duk hidup ni. Duk hidup, duk hidup, duk hidup. Tekoh duk hidup ni 3 balo. Tekoh duk nyawa seh, seh, seh ni 3 balo. Bodoh terguling dah dia mengatakan. Dia tu tak agak dah.
Gila weh dia mau nak tengok kau. Tak kenal orang dah, kawan gi pun tak kenal anak dah. Ha dekat nak mati tu tiga. Tuhan tunjuk. Tiga lagi bila gigi kamu kubur. Ha dia kata gi dah tak ada apa dah. Dia kata semaya banyak nak 50 orang ya. Oh pakak mari jap deru tak ada apa dah lah. Usung gi kubur kamu. Ha tiga bala dia dalam kubur. Tu Nabi raya. Lepas tu tiga bala lagi hari kiamat esok. Bila bakit daripada kubur nak berjalan lagi pangsa esok tiga bala pula. Ha tu ni hak Tuhan apa hak Nabi dia ialah hadis. Buku semaya ni. Buku semaya ni ayat tu. Ha sini pun ayat dia ayat tu dah. Wahai orang-orang yang beriman, rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Sembahlah Tuhanmu. Ha tu ayat. Kita ketiga tu suruh semaya, suruh ibadat semaya. Karena semaya-semaya ni apa panggil kita kecek sama tu sama sore dengan Tuhan. Tidak semaya ni. Apa panggil munajat. Apa panggil munajat. Munajat. Ha munajat ni mana kecek sama sore. Ha tu. Jadi semaya ni keceklah. Ibadat lain tak ada mana kecek. Tapi semaya ni nyata kecek dengan Tuhan sama sore munajat. Ha sabik apa panggil demo munajat dah ke? Tak lagi. Papiano, ah kawan-kawan sikitlah munajat. Munajat mana kecek sama sore. Tu semaya. Sampai kita mula ke Allahu Akbar. Tu. Mula-mulanya kita apa? Kita jomrap kata Tuhan ni Maha Besar. Tabik kita ruwallah Allahu Akbar. Sudah dosa ya apa? Dadu. Ah Tuhan ni dak ruwallah Allahu Akbar. Allah besar Tuhan. Tuhan yang Maha Besar. Sujud tak ada dah. Hak ni. Ha, kita kata pula tu. Allahu Akbar Tuhan yang Maha Besar. Seketuk akik tangan dua belah. Mana tak lawai dah, tak lawai. Ha, tu semaya. Kita kata ke Tuhan. Lepas tu mula. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mula semaya ku dengan nama Allah. Tuhan yang amat pemurah lagi pula kasih saya. Kita mula dengan bismillah lalu dah. Mula nak kecek dengan Tuhan, buka mulut kita. Kita kata Tuhan kata kena. Allah, aku mula dengan maya aku ni dengan nama Allah. Ha, Tuhan yang amat pemurah lagi pula kasih saya. Ha, kita kata ke Tuhan, munglah ya Allah amat pemurah ni. Kita panggil munglah Tuhan hak bawah sekali. Ha, kecek usah kapan kata bawah. Ha, Ar-Rahman ni mana bawah. Pemurah mana borah kita rasa kita kata. Lagu mana kau borah? Tuhan yang beri belaka. Kita tak borah lagi. Dia kata, oh dia tu borah. Teluk lima nipis ni kau Allah sore tu. Oh jangan kalau pergi mah dia kau. Dia nak kelik yang sereke. Ngah ubi kayu dengan nyok. Oh. Kita rasa tak nak borah bekas. Gatung kau indah mutu dia sepengah mutu kau gila dah. Ha ni macam mana borah sungguh tapi tak boleh lawan Tuhan lagi. Tu nak ya. Ha Tuhan kena. Tuhan dia pergo habis apa orang tak sembah dia pun dia pergo juga. Ha tu nak ya tu borah. Kita borah dah patang tu. Dia tu nak takir kita nak bedil kita. Kita wui dak. Hei warisah mun nak takir kau ha cuma duit satu. Ha. Tak wui kita dak lawan kita. Tuhan bui. Ha ni borah sungguh. Ha ni nak ya borah tu borah. Ha tu Allah. Lagi pula Ar-Rahim, kasih saya. Tuhan juga kasih saya sungguhlah. Kau semua tokong tak ada sakit perut. Tak ada sakit perut, tak ada pula tekak dah. Bukan dia kaya pada kita. Kita ni bergetar juga dia. Oh, jangan kata BMW. Tu nak ayat tu. Neh, pakar pun dia kaya pada kita. Kita nasib yang budu itu ya. Dia tak ikat kakak, budak ke Allah. Ikat baung sah. Haa, ikat tergiri. Kita nak selayar. Lepas tu nak kikik. Buat kering. Haa, tu nak ayat tu. Tuhan ni tak. Haa, ni nak ayat tu. Tu mula nak semaya. Lepas tu kak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian Allah. Kita mula puji dia dah lah. Tu kita berkacau dah. Segala puji bagi Allah. Puji-puji semua tu klik Tuhan berlaku. Ya Allah. Ya Allah semua puji klik pun berlaku. Ya Allah. Sabit kalau kita semaya. Oh kalau khosyuk sedap benar. Reti mana dia orang semaya. Reti mana dia teriak. Dia teriak.
Kerana makna-makna baca ayat kita duk kecek dengan Tuhan tu. Ha, ya serah masuk dalam ni. Apa kita nak royak ni? Nak royak tu kita ni tak ada gapo sekarang. Kita ni tak ada gapo sekarang kita ni. Dia kata baju ya baju ku tu. Kata gitu ya kita. Sebenarnya hak Tuhan berlaku, hak Tuhan berlaku, hak Tuhan berlaku kita. Diri kita ni hak Tuhan, tak sudah kita juga. Kalau hak kita sudah kita. Hari ni aku nak 3,000 hari ni. Boleh kalau hak kita. Tapi dah hak Tuhan. Tidak. Kalau hak kita, aku nak hidup boleh 300 tahun. Boleh tak? Kalau bukan sudah kita. Ha ni nak ayat tu bukan hak kita. Kita ni bukan hak kita lagi. Ha ni dah kita faham nak ayat tu. Sinilah panggil tanda tak lawan Tuhan. Sabik orang semayan ni rendah diri sekali, rendah diri sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Rabbil Alamin. Tuas kelia Allah. Kita kata ke Tuhan, munglah sekelia Allah, ya Allah tuanya. Orang lain bukan. Amerika bukan. Suriak bukan. Mung Tuhan, tuas kelia Allah. Ada berapa nak Allah? Oh Allah ni ada dua. Satunya Allah dunia. Yang keduanya alam akhirat. Bagi besar-besar tu Allah yang raya tu. Jadi dua-dua ni hak Tuhan berlaku. Ha, dua-dua ni hak Tuhan berlaku. Bukan hak kita dak. Ha, tu. Hak Tuhan berlaku. Sabit syurga siap berlaku dah. Uiddat lil muttaqin. Tuhan cedek bagi orang takwa kepada dia. Ha, tu. Neraka siap berlaku dah ni. Api dia yang legung-gung dah. Hak ni uiddat lil kafirin. Tuhan duk sedia bagi orang kafir. Tu nak ayat kata siap lakuk dah. Syurga siap dah. Arah siap dah. Kursi siap lakuk dah. Sidratul muntaha mustawa semua tu siap lakuk dah. Langit dah nak kecek dah. Kita tengok lengok tengok apa dah. 7 lapis. Bombing siap lakuk dah. Hayal lembu kubah. Hayal itik kita semua lakuk dah. Ayat tu. Dia lah segala-gala. Dunia dan juga alam akhirat. Kau dia lakuk. Hati kita kata dah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan yang amat pemurah lagi pula kasih saya. Ya Allah, mulah pemurah sebenarnya. Mulah kasih saya sebenarnya, ya Allah. Orang lain kalau kena pada manusia, mecok dah. Orang tak sembah mu, jijak berkerah dah. Tapi Tuhan, dah. Tu. Lepas tu, Maliki Yaumiddin. Mulah Tuhan hari kiamat esok. Kita duk kata tu, duk kata lah semaya tu. Munglah tuwek hari kemak esok. Hak mung laku. Rekang mung lah tu he. Tak ada rekang orang lain hari kemak esok. Mula dunia ni kemak. Habis licin tidak ada gapa sekarang pada jarak pada tekuku. Disitulah 40 tahun lamanya. Lepas pada itulah. Ialah kita akan bakit daripada kubur menuju ke pada masa. Ha tu. Hujan saja 40 hari 40 malam. Nak boleh kau bakit tu. Tu dalam riwayat cerita. Kita ni. Ha nak bakit kubur lah ni tu, kubur ni saya tu. Dah habis belaka siap belaka dah. Habis belaka dah mati belaka tak ada apa dah. Di Arab pun tak ada dah, Malaysia dunia tak ada dah. Habis dah. Tak ada dah masjid-masjid bangun ni pun kayu tak ada, bukit-bukit tak ada apa belaka dah. 40 hari hujan saja nak apa? Nak bakit. Turun belak-belak. Tu nak ayat hujan. Hujan bukan sepuluh hujan hari ni. Hujan pekat. Air pekat sepuluh dengan air mani orang jatah. Tu. Nak bakit kita lagi ke jatah. Turun belak-belak. Sehingga dari wayak kata, tinggi parasai air tu dengan muka bumi ni, 12 ton. 12 ton. Bila 12 ton saat ni tu kok, Kau suruh, orang tak nak suruh habuk dah, lalak kau lembu kau tak ada, kau pasal Kau suruh, rapat ke bawah minggu laka dah, situlah Israfil tiup sang kalah akhir sekali. Haa tu. Nah, Faizah nafikha fissur, tu hai kalau yang, Al-yawma yunfakhu fissuri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fissuri fatatuna afwaja. Pada hari ditiup sangkala fatatuna afwaja. Manusia akan bakit pada kubur berjalan kepada masa afwaja. Mana berpuak-puak, berkelum-kelum, berderu-deru.
Supaya dengar anak piung tetah di patah. Gorek-gorek-gorek, pong. Gorek-gorek, pong. Gorek-gorek-gorek, pong. Tu, dikubur lagi datang ini. Ni. Tu no ayat tu. Lepas tu kat berjalan lah. Telanya bogey belakang. Hadak nyok, nyok, nyok tahu dah. Tok laki kok mano, ma apa ni tok bining kok mano, natu kok mano, tok ime kok mano, oboto kok mano, tok nebel kok masing-masing gi lah. Telanya bogey belako, Raja Mekah, Raja Madinah telanya bogey belako. Tu nak ayat tu lagi ke datang. Ha tu keadaan kita tu. Ha, tu nak ayat tu nak gi nak boleh tu. Allahu akbar. Ha tu nak ayat kata tuwel tu apa dia? Yaumiddin. Tuwel hari kiamat tuhe. Maliki yaumiddin. Ya Allah, mulah tuwe hari kiamat esok. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kita kata lagi dalam semayan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mung saja aku sembah dan mung saja aku minta tolong. Tu pasal kita kata mungso ya Tuhan aku sembahnya. Aku tak sembah lagi lain. Aku tak sembah takung. Tak sembah punjera. Tak sembah kau. Tak sembah kau ni laku. Dan mungso ya Allah. Mungso. Ya mung satu ya Allah. Aku minta tolong. Tak minta tolong orang lain. Haa. Tu makna dia tu. Haa. Tu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lepas tu. Baru doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuklah kat aku ni jalan yang betul. Tunjuk jalan yang betul. Hari ni kita ada baca ni. Nah, kalau 4 rakaat, 4 kali. Kalau 2 rakaat, 2 kali nak ayat baca Fatihah. Haa, tu. Tu ni ayat tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah ke aku, ya Allah, jalan yang betul. Haa, jalan betul. Kita minta Tuhan tu. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan-jalan hak mungwi ke orang-orang dulu. Para nabi-nabi, rasul-rasul dulu, umat-umat dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Jalan hak mung reda, jalan hak mung kene. Dan jalan tu bukan jalan sesat. Amin. Kena baca amin tu kerana ada doa dalam tu. Mula di mana doa? Ihdinas siratal mustaqim tu doanya. Sabit sunat. Amin. Amin makna ke apa? Terimalah ya Allah. Tu imeh duk baca tu. Terimalah ya Allah. Tu imeh duk minta tu. Kau kita makmum duduk di belakang ke? Bila tu imeh. Amin. Kita buat. Amin. Ramai-ramai. Kita amin tu seng. Tu imeh duk minta tu. Kau dah dengar belakang ni? Kita duduk dia tu imeh duk baca Fatihah. Tidak. Dia tu imeh aja. Bo waladhdallin. Amin. Habis kena amin belaka. Kena amin tu. Kita seng tak tahu tu imeh duk kata tu. Terimalah ya Allah tu imeh duk minta tu. Mugah aku juga. Kita makmum nak ya aja. Ni dak duk dia. Tu imeh kata mun nak kedak eh. Duk dia. Tidak. Habis kena amin. Ni amin derah peluk diri ya. Tok semaya tak derah. Neh, ha tu nak ayat amin tu. Ha tu nak ayat atas semaya. Semaya ni apa panggil munajat. Semaya ni apa panggil kecek sama sore dengan Allah Taala. Sampai dah kita reti sini, Allah sudah. Kita duk mengaku diri dengan Tuhan, duk minta Tuhan. Ya Allah, aku tak ada gapo ya Allah. Aku sembah mung ya Allah. Aku nak minta tolong pada mung ya Allah. Ha, nak ayat lagi ke datang kita nak besar ni, besar lagi ke datang ni. Ha, kita nak jemerai lagi ke datang ni besar sekali. Ha, kalau tak buat-buat mangang-mangang temulah. Ha, apa kita nak minta tolong dia? Allah Taala. Tak ada dah. Ha, sabit tu Nabi kata, kalau mu ada hajat dengan Allah Taala, mu hajat dengan Tuhan, maka mu semaya, mu rokoklah, mu sujudlah dua rakaat. Itu adalah hadis Nabi. Ha, Nabi kata siapa-siapa yang ada hajat dengan Allah Taala, maka mu sujudlah. Ha, mu sujudlah dua rakaat. Hak tu kita panggil semaya hajat, semaya hajat, semaya hajat. Tak ada lah hadis Nabi kata ni semaya hajat, tak ada. Malah carilah hadis. Lah hadis Nabi kata siapa dia yang hajat, ada hajat dengan Tuhan, maka sujudlah dua rakaat. Yang ni minta Tuhan. Yang ni semaya hajat lah, semaya untuk nak minta hajat Tuhan tu. Hak tu semaya hajat. Ada setengah orang cari tak temu, kita tak ada semaya hajat, ada. Ha, jolok. Deh. Ulama letak semaya hajat tu.
Ulama letak semayah hajat tu. Hani nak ayat tahu buku semayah ni penting sekali lagi juga. Hak Nabi royak mula-mula nak ayat tahu tiga karun. Tiga karun di tiga karun orang tinggal semayah di atas dunia ni. Hak Nabi kata tiga tu tiga karun belum pada teka duk hidup. Teka duk hidup ni orang tak semayah tu hai bala tiga karun. Dekat nak mati tiga. Duduklah kubur tiga. Hari kemak tiga. Hodok tah dunia duk cari makan gini ni tiga. Gapo Nabi kata? Nabi kata yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Tuhan akak keberkatan di dalam mencari, di dalam usaha mencari rezeki. Betul tak? Hatu mula-mula kali Nabi sebut. Mula-mula Nabi sebutnya orang tak semaya, tak padu dengan semaya, buat berat tinggal semaya, kau semaya dedek tak dok-dok tinggal ayat lalana. Tak ada wak tinggal semaya, tak ada berat dengan semaya. Tah dunia Tuhan bala gapo nama? Tuhan akak keberkatan di dalam dia cari rezeki hidup hari-hari. Orang panggil hijau payah, rezeki payah. Ha ni nak kacik usaha kapung kata tu. Tak ada keberkatan. Tuhan akak keberkatan usaha cari rezeki tu. Hijau dan nahri. Bahkan dia lakai seher, dia lupak je. Allah. Kalau tengok, kalau ukur dengan hijau, pada dia kaya dah kita dah. Pada dia kereta pak buah, tengok tu. Tapi Allah, tak colet tu. Ya. Dia main tukar kaya, tukar hijau. Ha, geno boleh faya sangat haning ni. Ni. Buku semaya Nabi royak. Tuhan akak keberkatan. Ha, apa berkat? Berkat-berkat mana subuh. Ha, apa panggil numu. Bahasa Arab kata al-barakah ni anak numu. Kita panggil subuh. Hak sikit jadi banyak. Tidak. Ha, aku panggil pakai hijau. Bahasa kampung kata pakai hijau. Sikit ya dia. Alah, dia jadi ceroboh 7000 ya sebulan. Tapi lah boleh pakai Honda Week dia. Ih, tengok ho. Dah hipong dia. Kali gaji yang tak 2000 yang susuk ke bini dia. Lepak-pak. Lebih dia tak nampak. Bini cari dah tak temu. Bos apa setahun lebih lah. Bila-bila tengok lah. Boleh buat muka dah Honda Week 125. Tengok. Dia tu punya kata dekat 30 lah. Nuh, kerja tiwah kan apa tu. Pagi-pagi, aduh, buah judalai lah. Kasut lak, kewi. Tapi, buah demi seminggu bertah dah. Tidak. Haa, tidak. Aku banyak tapi tak lekat tahu ke mana. Tak tahu kubur di mana pitih duit dia. Hani abang ini tidak ada keberkatan. Hani Nabi Royak kata, orang tinggal semaya, orang tak gaduh dengan semaya. Tuhai kata, apa Nabi kata, Tuhai cabut keberkatan. Tuhai akak keberkatan dia. Di dalam mencari rezeki. Fi kasbi rezeki. Ha, dalam usaha mencari rezeki. Kita panggil kerja hari ya. Nak cari nafkah anak bini. Nak pera je. Allah. Tuhan akak keberkatan. Gimana? Payah. Allah nak beli 300 pun. Sehari nak ajak tu. Susah. Ha, tengok. Ni hak Nabi rakyat. Pasulah tengok nampak kita. Orang tak semaya ke mana. Duk lah kaya sehat. Ya kerja semua. Keh kau tu, keh kau ni, keh kau tu, keh kau ni. Tapi tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada lebih, tak ada lebih, tak ada lebih. Hani ngajak tu. Haa, tu. Yang kedua, apa nama? Haa, Tuhan cabutkan cahaya nur soleh di dahi. Kita semua ni orang beriman ni ngajak ada cahaya di dahi ni. Ni. Ada nur soleh. Tulis sini di dahi ni soleh, soleh, soleh belakang ni. Tu ngajak tu. Bila orang tetap semaya tu hai cabut, pshup, tak ada sini. Jadi tak ada beza dengan edan dengan ecai. Tak ada beza. Bila tu hai nak turun bala, dia kata ke siap belakang dah rum. Apa bih pakak? Pakak kodi, pakak biar beli cing. Padahal orang Islam. Tapi tak semaya. Tidak. Tak ada tanda sini. Ada buat orang semaya, padahal, ya ada sini. Walau kita duduk di nakon si tamarak, kali dengan fok kecil siap. Fok lengtai belakang. Oh, kawan-kawan ni, mana-kawan ni, kawan. Tapi mereka tengok apa? Nampak? Oh, soleh. Nah, Islam, Islam, Islam. Okay. Ya ada sini. Kita tak nampak. Nama klik tak lagi, dia cokeh dengan makmu tu. Haa. Tak nampak, tak nampak sini, tak nampak. Ni, orang Tuhan. Tuhan tak dah orang mu'min yang ada. Cahaya soleh sini. Tuhan buat, Tuhan buat. Dia tak semayah. Ya. Besar lah. Yang ketiganya, Nabi kata apa? Yakunu marbudan fi qulubil mu'minin.
Nabi kata orang tak sembahyang ni adalah di dalam hati-hati orang mukmin berasa benci belaka ke dia. Ning bala. Pas sungguh dak lagu tu. Orang tak sembahyang bila kita tahu kita kena ke tak kena. Dia berkata Allah, "Hei, Tok Imin, tu beli ke beras ke dia tu saya nampak Allah susahnya. Beli ke beras beli 5 kilo Tok Imin we, kes hading kat tiga, hang hujan-hujan ni ada duit ke dak dia tu?" Tok Imin kata, "Cara. Baik ku wi kau serati aku. Tak semayah." Ha dia. Tak ada tak kata gitu eh. Tak semayah. Geno boleh kata gitu tu. Kita pakak kena dah hati. Dak tu hai tapak dah lah hati orang mukmin tu berasa benci kepada orang ni. Tu Nabi royak no ya tu. Mari perasaan benci no ya tu. Suruh dia tu buat tak sih. Halah. Oh wow. Dia kata tak ada ke hubi kayu dia lah. Biar-biar bos tengok nampak dia lapar anak dia tengok. Baju tak pakai dah main hujan tengok tu. Baik ku ticai kau sekati ku. Tidak. Ha tu nak ayat tu. Jadi Tuhan boh perasa ebeci kepada orang tu. Ha tu yakunu marbudan fi qulubil mukminin adalah orang tu dibencikan di dalam hati orang mukmin. Ha tu. Ha ni tu Nabi royak ni. Pak kita tengok sungguh-sungguhlah. Gi pelagak sungguh je. Lagu tu kedak bila kita tahu orang tu tak semaya. Berasa nak wih dak duit piti. Ha dak wih dah malah dah. Dia betul ha aku dak wih sama. Ha tak semaya dah. Aku tak tahu padah tu ni malah dah lah. Ha bergaduhlah. Tidak. Jadi orang tak ingin tak berasa nak tolong dia. Ni Nabi royaklah hadis yak dah. Ni apa panggil bala dia belum nak mati nak yak. Ha, hani hak Nabi nak yak. Sampai tu Allah cari makan payah. Orang pakak beci belaka. Ha tu nak yak tu. Ha, hatu Nabi royak. Deh. Ha baik tengok. Lagi pula Tuhan kata kena dalam ayat Quran ni, dalam surah Haji ni. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ha ni Tuhan kata. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan hendak buatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu dapat berjaya dan kemenangan. Tu ayat siap dah. Satu ayat ni cukup. Waf'alul khair. Hendak buatlah kebaikan, kebajikan. Bila mu buat dah, la'allakum tuflihun. Harap-harap mudah-mudahan kamu dapat kemenangan dan kejayaan. Tuhan kata, mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Ha tak berjaya buat apa lagi dah syurga lah jawab dia nya. Tu bila kita laku segala apa ni semua hak Tuhan ada royak sat ni tu. Mula-mula di mana? Dia suruh utamakan dalam ibadat kita. Irka'u wasjudu. Rokoklah dan sujud. Ha tengok semayah. Dia tak leh nak sujud dulu. Nah, dia tu pakai terus sujud dulu. Tak ada rokok dah. Ah tu ayalah masa tu. Semayah pun lagu tu. Ha dia kena rokok dulu. Tengok Tuhan sebut dah. Ha tu. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu. Hei orang-orang beriman. Rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Sujud ni lepas rokok. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Jangan sembah muka lain. Tengok betul ya. Lepas tu waf'alul khair, buatlah kebaikan. Jangan mada dengan semaya saja, buat atik kebaikan. Ngatik katiklah. Zikir katiklah. Buatlah khairat katik. Tolonglah orang. Ha tu, nak buat kebaikan. Capuk-capuk semua ni nak kata la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan harap-harap mung sani tu dapat kemenangan dan kejayaan. Mulah benih akhirat esok. Oh tak benih buat apa lagi dah. Nah, siapa syurga esok Allah tak ada dah kita. Oh dalam ayat ni ayat Allah bila kita sampai dalam syurga tu. Bila kita sampai dalam syurga tengok syurga tu kat Allah. Dalam Yasin tu. Ha tu. Nah, dalam Yasin tu ada ayat. Apa ni dalam Yasin tu ada ayat? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Sebelum itu. Ha inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Tu ayat.
Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Ahli-ahli syurga pada hari dia masuk syurga saat itu. Fi syughulin fakihun. Di dalam sibuk, dalam nikmat-nikmat yang Tuhan sedia ke dia. Allah, kita dah masuk syurga ke mula-mula, hari mula-mula, seminggu mula-mula, bulan mula-mula ni. Allah, sibuk. Tak sibuk apa, tak biasa masuk. Setara kita pergi bakok tu, mata lolah-lolah dah. Nak ya, termasuk lehang tu. Nah, mata lolah, tak ada tepuh dengan cumi. Dekat-dekat tak ada cumi, kong-kong tu. Nak ya, tak ada lehang, nak ya tu. Mulat ni, pas syurga, Allahu Akbar. Apa tu? Dia bergaduh dengan keendahan, kecantikan syurga yang Allah Ta'ala sedia pada kita. Tu tu ada ayat tu. Fi syughulin, di dalam sibuk. Syughul mana sibuk. Ha tu. Lepas tu ayat tu. Walahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Ada bagi mereka itu buah-buah kayu. Tuhan sediakan buah-buah kayu. Ha tu. Lepas tu walahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Buah kayu saat ni tu mengikut meroyak. Ma yad'un mengikut meroyak. Mu nak makan buah apa royaklah. Ya Allah, deria ya Allah, musakin ya Allah. Orang mari kau boleh 30 butir aku nak makan perkabi. Mari siang dah. Tak ada kena depan, tak ada kena gahit, tak ada kena belah dak dah. Ini dalam Yasin doa ayat dah. Ma yadda'un, barang yang kamu seru. Bagi kamu kata, kamu panggil. Itu nak ayat tu. Ha, tu. Tu nak ayat sempat tangguh, tu dah syurga. Tak ada kata cawak kota, tadi kengok Allah, naik orang ramah. Tak ada. Tu dah syurga esok tu. Sempat tangguh tu. Pada nak apa lagi? Ha, pas nasi tak ada. Ha, siap tu tak ada. Ya, kayu ya. Pasal sekir tak kita? Ah, kita tak boleh luar nasi. Siap, lah syurga tak ada. Aku tak masuk, aku syurga tak ada nasi. Ah, siap lah. Dia royak wah kayu. Alam perut sana ni. Dah, tu saya tak royak nasi. Tu saya tak ada royak nasi, tumjang, nasi kerabu, roti tak ada royak. Dia royak wah kayu je. Sekir tak? Apa, pasal apa boleh dia royak wah kayu? Tu saya royak wah kayu pasal apa? Pasal lah syurga tak ada lapar. Tidak. Tak ada keruk-keruk yang nak beli dari. Pukul berapa dah ni? Eh, bahasa lapar dah. Tak ada. Kenyi semua. Pas kenyi semua nak makan apa? Wah kayu lah. Kerana wah kayu ni orang makan lepas makan ni. Lepas kenyi. Tidak? Apa kita learning eh? Kebik dapur. Jadi, memang ke Allah. Ikan giri, gula, kuning, kurak, beri semua. Alhamdulillah. Nah. Lepas tu tanya, Allah, memang pisah tu habis dah kemarin aku beli. Wah cabik ada utih dah. Allah, duk tak ke mana eh? Ha, nak makan wah kayu lah. Tidak, nak makan bersedak-sedak, bukan kerana lapar. Cabik tak ada royak nasi. Ha, tu dalam syurga. Ha, sebab tu saya tak ada royak. Ya royak wah kayu kerana wah kayu ni makan setelah kita kenyir dah. Ha, pas makan pula dalam syurga ni, dia tak berak. Tak ada jamai lah syurga. Ha, tu siap sungguh. Helai sungguh dah terik ni. Tidak. Jok. Tak ada helai dah. Ha, tak ada dapur, tak ada jamai. Ha, tu nak oyak. Allahu Akbar. Gino, kalau makan ni hari ni, makan ni dalam syurga esok, dia jadi vitamin habis. Dia tak jadi hapah. Ni makan dunia, pisang dunia, deria dunia, jambu dunia, topoh dunia, wah jabik dunia, wah ramal dunia, wah moktai dunia semua, ada apa? Kita makan-makan, you mahu hidup pengak lagi sarai, ada siok, hak vitamin siok, masuk kau ni, mata segar telek. Lepas tu, ada apa? Ha, apa tu nak tubik tu? Plum. Sedap mek muis kat makan wah gani Allah jadi sungguh. Aku gak lo 3 hari dah nampak. Allah tidak mata aku nak celak tak cerah mata. Kena gua tu baik apa? Dek nu tak ada apa, tidak ada apa. Makan ni syurga tak ada apa. Vitamin belaka. Ya jadi peluh. Minum mek kita jadi peluh, makan ni jadi peluh. Panau agak apa lagi dah. Ya tu baik peluh ya. Kecing dah. Ha, siap juga. Ani sekap perut sungguh nak. Dia tak kecing.
kemaluan ada saja ya untuk guna nak sedak ya. Lahlah nak sedak asal mana aku? Kan nak midi dari ramah. Tu hai royak dah dalam surah mana? Wazawajnahum bihurin ain, dan kami kawinkan kamu itu ahli syurga dengan anak bidadari. Dengan anak-anak bidadari. Tu hai royaklah dalam syurga. Dia nak nikah kita dengan anak bidadari ni semua ni. Ha tu. Padahal dah kawan lah. Hok maknya hok sago mano kita tak puas hati dah dunia ni lah qada dia ni. Qada, qada sinjang ni. Berambak dengan bini tua lah. Ha, dia dah. Dia nung lah lah. Tak ada dah. Sebab tu di akhir ayat tadi tu Tuhan kata, "Salamun qawlam mir rabbir rahim." Salamun qawlam mir rabbir rahim. Dia Yasin tu. Selamat, selamat, selamat Tuhan ucap kita. Tuhan kata kepada puak ahli syurga semua. Hei ahli syurga, salamun qawlam mir rabbir rahim. Selamat, selamat. Pia kata tu, qawlam mir rabbir rahim. Perkataan itu daripada Tuhan yang rabbir rahim. Tuhan yang amat. Amat kasih saya. Tu, salamun. Jadi Tuhan, Tuhan kata, perkataan Tuhan salamun tu. Gapo sejahtera. Bahasa Melayu kata, sejahtera Tuhan kata ke ahli syurga. Tino jatuh tu. Sejahtera, sejahtera, sejahtera. Pia kata, Tuhan kata, qawlam mir rabbir rahim, perkataan daripada Tuhan. Tuhan kata, kita ahli syurga. Apa sejahtera? Selamat, sejahtera. Gapo nama? Maksudnya sejahtera segala-galanya. Dunia sejahtera tak? Dah. Dunia sakit. Dunia demi. Dunia covid. Dunia demi kura. Dunia apa ni? Bisu. Dunia sesak. Dunia sakit. Dunia mati. Dunia tua. Dunia kecup. Dunia busuk. Aku panggil tak selamat. Serga esok tu saya kata dah. Salamun, salamun. Sejahtera, sejahtera. Gapa nama? Hidup di dunia tak ada di serga esok. Ya, mati tak jumpa dah. Tua tak ada, muda belaka ni ni ni, muda belaka, muda belaka. Tu, ambo muda, demo muda, muda habis Cina jatuh. Sakit pinggang tak? Dak dah, tak ada uah pinggang, tak ada daging manis, tak ada dah. Noyak tak ada dah. Tu dak, tu salamun, salamun tu. Mati dak dah. Huduh dak dah, jangok dak tu sini ya huduh, sobalah huduh. Dia sobalah. Okey huduh jelah. Tino hak udah hidup kepek, jangan kecil hati no, tu. Kita gigit ni, ngatik banyak, wakmat ibadat banyak. We masuk syurga, tak nak bosan. Dah masuk syurga suti, cai cenak lah dah. Hak tu la'an lakum tuflihun tu. Tu dapat kemenangan dan kejayaan. Tapi kena pisah, we boleh masuk syurga lah. Karena banyak lagi dah kita masuk syurga esok. Hak tu nak tuher oya atas salam, usah sejahtera, sejahtera, gapa nama? Jangok ni kau berubah, kau berubah, kau berubah. Hari ni dengan esok, esok kau molek sedap tengok lagi. Tengok hari ni, Allah deh, jangok mung deh. Marah yang masuk taklah mana hari ni, Allah. Kau tambah, kau tambah naik, kau tambah naik. Tak ada hari esok. Jangok kita tu berubah semua. Orang tengok kita berubah, kau jangok semua. Beralih semua tu berubah. Hari demi hari dalam syurga esok ni. Dunia dah. Mula dijangok lah muka ebe, kau ebe, kau ebe. Kita kau mula beranak itu bakat gerai lah. Nyo komeh demo. Nyo siung demo. Lah ni tak ada siapa dia nak siung hepak. Tidak. Tak ada siapa dia nak siung hari ni. Kena gigi dah 3-4 urat dah. Kecek pun telur dah ayat tu. Cucu tu nak untuk tidur. Nggak tahu hepak busung. Cucu kita pakai lain tak nak kecek. Nak ayat atas kita dulu jangok. Lepas tu kau tua, kau tua, kau tua, kau tua. Dek nundak kau muda, kau muda, kau muda, kau muda, kau muda, kau muda, kau muda. Haa tu. Kau muda, kau muda, kau muda. Haa tu nak ayat atas. Kita di akhirat esok nak ayat atas. Haa tu. Kita di akhirat esok nak ayat atas. Kau muda, kau muda, kau muda, kau muda, kau muda. Haa ni nak ayat atas. Tu Tuhan kata salamun, salamun, sejahtera, sejahtera. Selamat, selamat, selamat. Selamat dari segala-galanya. Selamat daripada sakit, selamat daripada mati, selamat daripada tua, selamat daripada huduh. Selamat habiliting. Sabik di syurga tak ada jumpa dengan puak ni. Ha, dunia ni gak Allah kita deh. Kok sakit juga sakit nyanyulah. Tu dah lah sesak. Sakit pula dah. Ada sungguh orang tu gak, "Wei, boleh anak dua orang ya."
Rebah juga weh tok laki tak ada boleh kerja, bini sorang duk kerja duk perak anak. Belahlah duit tak ada nak ayat tu. Dunia nak ayat. Ha tu nak ayat. Ha tu nak ayat dunia. Dia tu Allah sakit ambil dia gitu lagi tak sudah lagi. Allah dia tu punya mati dah lah, mati dah dia tengok Allah ha susahnya. Anak nak makan apa ni bini nak bini anak nak makan beras pun susah nak ayat. Hidup dunia. Semua kukurangi. Semua tapi sana tak ada sikit habuk dah. Ha ni nak ayat tu kehebatan kita. Sebab tu geno-geno kena pisah pergi masuk syurga. Kenapa? Dah kita nak di syurga ni banyak lagi nak temu dengan Nabi Muhammad. Nak pergi tengok mana kok bini Nabi sebelah orang duk mana? Mana go Siti Aisyah, mana Khadijah? Bini hok mula-mula nama Khadijah, mana go hok Nabi mula-mula bujang umur 40 dah. Tengok sarang mana? Nak tengok di syurga esok. Hadir mano go Abu Bakar, mano go Sayyidina Umar, mano Sayyidina Ali, mano Fatimah. Banyak manonyo dia tu, manyo dia ni nak ya tu. Kita nak tengok di syurga esok nak berjumpa. Hawi masuk syurga lah. Ha tu nak ya tu. Nak tengok dia tu, nak tengok dia ni banyak kita nak tengok. Ha hari kita nak ngaji. Mano go Nabi Musa, mano go Nabi Isa. Ha mano go Nabi Ibrahim. Kita nak semaya ni. Dia duduk selawat dia. Kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Lagu mana kak Nabi Ismail? Lagu mana kak Nabi Yaakob? Lagu mana kak Nabi Ishaq? Kita nak jumpa. Nak jumpa banyak. Mana tu ada, mana kak tu hawa. Kita nak ngaji dengan kata besar, tinggi, besar. Ha. Ini kita nak jumpa lah kan. Tapi kena kita pisah hidup dari syurga. Ha. Kalau pain tu lain tu, kalau ingat ada. Ah, sekali dengan sumpah. Sumpah kata, tak ada betul di mana pihak demo. Ya. Demo muka eh. Ada juga itu. Ah, mari dekat kali kau eh. Kena duduk lain dengan aku kali ya. Cuk, orang tak ada apa dah. Tosoh nak tengok api lah, duduk situlah. Ha, hatu nak royak kata kita di hari ni kena pisah tu. Ha, kena hidup benda ni. Ha, tu kena hidup royak tu. Ni keadaan kita. Kadang-kadang kita lagi kena cakap lagu tu. Haa, tu kadang-kadang kita lagu tu lagi kadang-kadang. Haa, ni nak ayat kebahagiaan kita. Hari ni nak ayat tu kena terbaik lah, terbaik. Haa, sebab tu semaya jangan tinggal, gapo saja jangan tinggal. Lepas tu, buatlah kebaikan. Yang pertama sekali, jangan balah. Haa, ni besar sekali. Jangan balah. Jadi, kita duduk dalam dunia hari ni, kita kurang, Fabi. Kurang. Kurang apa? Kurang berlaku. Kurangkan balah. Ha, kurangkan mengopak. Ha, kurangkan curi. Kurangkan pelagak orang. Kurangkan benda-benda kejahatan. Kurang. Kenapa? Kita nak seli masuk benda ni banyak. Ha, kalau benda tu banyak tak ada nak kecek dah. Banyak mana orang dah sesah dalam kubur esok. Sesah dalam kubur esok. Ha, ni nak ayat tu. Ha, mari tengok ayat dalam suratul muluk. Yang tu hendak cerita kita ni. Gapo nama tu? Tu ada royak ni. Ha ni tu ada royak ke ada eh dalam neraka. Ha, tu kebahagiaan eh kita nak ni. Tu rawan. Hamba royak sini rawan. Ada lagi dalam Quran mata royak ni. Banyak lagi. Ni nak royak bakoh-bakoh. Ni tu hak Tuhan ada royak dalam suratul muluk ayat yang kena sampai yang ke-9. Tuhan kata gini. Tuhai kata walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Suratul mulk surah apa weh? Surah Tabah. Bukan Tabah gu cek he tu dah. Surah Tabah. Tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lecun ini. Ayat hari ini adalah tu. Ayat yang kena. Tu saya kata kena. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Apa tu saya kata ayat ini? Walillazina kafaru. Bolehlah bagi orang kafir. Apa maksud kafir sini? Orang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak. Tak kira nayu pun. Bukan ke kafir edeng ecai sumpah waktu Lee Kuan Yew James Baker di Amerika dah. Waktu tu terang dah kafir dah. Orang Nayu kita ni. Orang nama Islam tapi Islam bakar. Tidak. Ha, bila masuk dalam kukupuran dia,
Bila dia apa ni? Ha, jadi syirik dengan Allah Taala, dia jadi kafir lah. Dia tak khabarkan dia jadi kafir. Ha tu. Bila jadi kafir walaupun Islam, walaupun Melayu, kadek lagu ni. Gapo Tuhan royak? Tuhan kata. Ha, Tuhan katanya. Tuhan kata orang ni bila dia kupur dengan Tuhan, azabu jahannam. Orang ni akhirat esok akan kenalah seksa dalam neraka jahannam. Dalam neraka jahannam. Ha, neraka jahannam ni hodang sekali, tak ada dah lah. Neraka hodang, neraka jahannam ni. Lepas tu saya kata pula, wabi'sal masir. Neraka jahannam ni sejahat-jahat tempat kembali. Seteruk-teruk tempat duduk. Orang kafir lagi ke datang masuk dalam neraka jahannam. Neraka jahannam ni Allah teruk nak. Gino, Allah berak-berak dalam neraka jahannam. Ha, kita panggil gitu. Wabi'sal masir ni seteruk-teruk tempat. Dia pun tengah gok naro. Oh, tak ada lawan. Teruk dia lagi. Gok bangkuan. Oh, bangkuan teruk dia lagi. Ngagok Amerika. Oh, tak ada lawan lagi. Neraka jahannam teruk lagi. Ha, tu panggil wabi'sal masir. Sejahat-jahat tempat kembali. Ha, ni Tuhan royak ni. Ni. Tuhan nak royak kata ning lah balasan orang yang kupur tak beriman kepada Taala. Maka Tuhan kata lagi. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Tuhan kata. Iza ulqu fiha, apabila dicapak dan dilepak ke dalamnya, dalam neraka jahanam. Bila malaikat ambil manusia kapi ni, lepak hayung turun dalam neraka jahanam. Sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Dengarlah soro-soro orang duk tepi, duk meluik, duk memanggi, duk minta tolong. Wahia tafur. Dan dengar juga soro-soro neraka duk gelegak. Ni Tuhan dia royak. Bila Tuhan lepak orang siau, teka siau menayak tak dengar lagi. Jatuh belum sampai patak dia. Ya. Dengar soro orang duk tepi. Tu sami'u laha syahiqa. Dengarlah soro-soro orang duk berjerit duk tepi. Ha, ni nak ayat. Berapa ribu juta duk dalam neraka jahanam. Dengar suara duk tepi. Ya, semua dengar kita dengar suara katok mula-mula hujan. Pok rang rong rang rong ni kuang kuang kon rang rong rang rong rang rong rang. Dengar suara tak habis. Ada berlaku adullah tasida ni tasida pergi dah tobat dah tasida dah tolong. Macam-macam tino jatuh nak ayat tu. Soro bunyi yang dan aku tu nak ayat dia wahia tafur. Dan dengar juga dalam neraka ni apa ialah soro gelegak air dalam neraka duk gelegak menyepelep pelep pelep. Ingat tak kita hari buat suruh, kita buat suruh eh belep 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 tu baik dah nak boleh kau kering dah bom belong. Ha, tu nak ayat nampak tu. Dengar suara gelegak. Ning kada eh Tuhan dak royak dalam neraka. Ha ni, dalam neraka ni. Ha, ni Tuhan dak royak dalam neraka kada eh. Dengar. Pas kita tengok bukit berapi ya pada dah. Leh, tengok hoi Indonesia berapi ya. Pum. Bawah nyala hoi. Pum. Tengok tubik lawa dia, lawa dia, lawa dia. Kamera tai dia tu. Hok merah nyala tu baru, tu baru tu. Hok bagi dalam tanah tu. Dene tubik cerong. Apa nilai tubik. Allah. Oh, kalau turun dari tu pun padai dah kita. Jatuh beluk tak akit juga tengok. Tulis habis dah. Oh, sebab anak hayat jatuh dari surah dah lah. Nah, beluk juga akit juga. Tak ada tulis je. Sayat dalam habis dah. Tu nak ayat tu panah. Tak panah. Ning panah dalam neraka jahannam. Ning orang neraka kepada Allah Ta'ala. Ha, ni nak ayat sepat je ni. Sampai kena pahal sungguh benda ni nak ayat tu. Kata lagu ning, oh, kita malah, malah, malah. Sampai gena-gena kena tebang. Kena terbaik nak ayat tu. Allahu Akbar. Lepas tu kena bertobat dengan Allah Ta'ala. Hari ni kena bertobat lebih banyak sebenarnya. Kerana dosa kita masa muda tu. Lepas ni kita tak tinggal dah semaya. Tak ada gapa dah hari ni. Muka balik belakang dah. Tapi baru pakai kain sarung ni je baru. Dulu tak temu lagi dulu. Duk kilik hiyai lagi tua dah pun. Tu nak ayat tu. Dia main 10 mata lagi. Wah kocok lagi. Tapi lepas ni okak kita. Belum mujur tu saya tak ambil lagi.
Ya Allah, apunglah ya Allah dosa aku, ya Allah. Aku ni banyak deraka kamu, ya Allah. Kalau mu tak apung ko, ya Allah, aku nerakalah ya Allah. Aku tahu dah, aku dengar dah orang ngajar kata neraka, ya Allah. Aku takut, ya Allah, apunglah dosa aku, ya Allah. Nak reno dulu aku jahil, ya Allah. Ya Allah, apunglah ya Allah. Aku minta adamu, ya Allah, mu Tuhan ku, ya Allah. Orang lain tak boleh selesai, ya Allah, buku ni, ya Allah. Aku minta mulah apung mu, saya boleh apung kat orang, ya Allah. Karena mu Tuhan, ya Allah. Mu Tuhan sekalian Allah. Semua ni hak mu neraka, ya Allah. Kalau ku ayat orang lain tak boleh tak pakai, ya Allah, tak digeno, ya Allah. Aku minta adamu, ya Allah, jadilah aku orang baik, ya Allah. Jauhlah aku daripada neraka, ya Allah. Ada sikit sebanyak, ya Allah, aku tak sedah, ya Allah. Apalah tak sedah, ya Allah. Ya Allah, tengah malam kita nak kecek royak tu hari banyak. Lagu tu yang kecek Nayu Amanau ha? Dah nak kecek Indonesia. Ya Allah, apalah doa saya, ya Allah, saya dosa saya, saya banyak, ya Allah. Tak ada Malaysia, tak ada. Ya tak, tak ada. Dia masuk kita ni, ya Tuhan reti belakang. Ya ikut kita sedap. Putarlah ke mana tu. Hani nak ayat kita kena. Kena minta maaf banyak dengan Tuhan. Kita kena minta maaf dia. Soalnya kita salah dengan dia. Kalau dengan manusia, kita maaf manusia dah. Maaflah bocik. Wak reno. Bocik ingat tak? Bawa bocik dulu. Bawa ringin. Tapi bawa bocik dulu. Ambil ambilnya. 14 kakar semua tu. Misal tu. Minta maaflah bocik. Ya terbayar. Ha bayar. Ya, gena-gena kena minta maaf. Kita dengan Tuhan pun sudah. Tu nak ayat tu. Bangun tengah malam. Karena Nabi besar dah. Ha, Nabi mula-mula sampai Madinah, dia besar tiga kali. Mula-mula dia hijrah. Dia tak boleh duduk Mekah dah. Dia hulur mari duduk di Madinah. Bila sampai di Madinah, mula-mula buka mulut Nabi. Nabi besar. Awaluma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Nabi wasiat. Setelah dia sampai Madinah. Nabi kata kena? Nabi kata afsus salam. Sebarlah salam buatmu. Karena Nabi tengok tak hidup lagi salam ketika tu. Karena apa panggil awal Islam. Mula-mula Islam kita tak ada guna mana salam. Nabi kata tu sebarlah salam. Afsus salam. Sebarlah salam. Jadi mu jumpa tu kena wis salam dulu, jangan nak kecek dulu. Ha, temu dengan mau assalamualaikum. Mana tu? Ha, kedah. Tak apa, sama-sama. Ha, gitu. Berkata, "Hei, mana tu? Ha, nak kedah ke? Assalamualaikum." Ha, jangan buat sangkul salam. Tak kena. Ha, tak kena lagu tu. Kena salai dulu, salai dulu, salai dulu. Ha, tu. Tu Nabi besarnya. Yang kedua Nabi kata kena. Wa at'imut ta'am. Masaklah, buatlah makan ni jamu orang. Tapi orang tua kita dulu yang berjamu. Jatuh ke anak ni, kat Allah, kupik. Lah ni duit pitih mudah. Orang tua kita dulu, payah. Jual kayu api, jahit hatak sagu nak ayak dulu. Nak ayak susah dulu. Neh, pergi ke laut pun nak ayak tu. Pergi buka nek, buka gapo yang dulu nak ayak tu. Susah. Berah gapo payah nak makan, nak ayak tu beli. Tapi rajin buat. Orang tua kita dulu. Kena nak, kedua hidah, ketiga hidah. Jami dulu nak ayak. Jatuh ke anak ni, lah ni mudah duit pitih ribu-ribu. Tapi tak ada mana, tak ada mana. Tapi tu lebalan ni tak ada mana kuruh lah ke. Dulu gemuk-gemuk, boyang-boyang perut. Kilah tak lekat nak ayat tu. Pusap jelu tu lebal sampai dulu. Tak ada? Haa, kalau musim, musim aljeng kat tanah kecek. Bini tak senang nak lah ni. Haa, nak ayat tu. Dah, musim muluk nak ayat tu. Nak buat kena dia pilih. Pilih hok gula serati, hok sekut tak gila. Nak ayat tu. Nah, sambil lah ni Nabi kata wa at'imu ta'am. Nabi kata buatlah makan ni jamu orang. Okay. Ha ni Nabi besar mula-mula Nabi ni. Bagi kita kalau itu oh buat bang makan semua mudah-mudah orang no terlalu. Ha dah Nabi besar, royak Nabi besar. Sunnah Rasulullah. Tidak. Ha tu. Yang ketiga Nabi kata ni, sallu bil lail wan nasu niyamun. Semayalah di waktu tengah malam, orang tidur belakang mung bangun semayal. Tu Nabi kata sallu bil lail, semaya di tengah malam. Wan nasu niyamun, manusia sedang tidur, orang tidur belakang membangun semaya. Allah pukul 3 bangun orang senyum dah kita. Allahu akbar, semaya tu nak tahajud.
Semaya sunat taubat, semaya sunat hajat. Akik tangis, ya Allah, apunlah ya Allah, apunlah ya Allah. Ya Allah, itu aku tak ada dah, ya Allah. Aku nak ayat kamu ni, ya Allah. Aku ni dosa banyak dulu, ya Allah. Aku ni tak teruklah, ya Allah. Dulu aku peraik dalam amanah ni, ya Allah. Ya Allah, aku ni kau jahatlah dulu, ya Allah. Jahat sungguh-sungguh, ya Allah, dulu, ya Allah. Bujai pun tarik aku, ya Allah. Ayat berlaku ke dia. Siapa teriak ni ayat tu. Tapi jangan derah sangatlah kalau rumah kita tu dekat rumah demo. Kira tak? Kau-kau je lah. Ya Allah! Ya Allah! Lama ledah habis-habis tu. Lalu buka tu ni lah. Kena? Nak kereta ke? Dia kata, mak kita sakit ulu ke? Nak pergi rumah sakit? Duk, ya Allah! Ya Allah! Sakit kali ni. Kena? Teruk benar ke? Tak tahan dah ke? Amba tak apa kereta tu tak ada nombor miyok. Okey, naro. Kita nak bertobat. Dia muka mak kita sakit. Kau ya, mau bertobat. Yang penting. Kata kita tidur lagu dia mu. Tu nak royak kata kita lagu tu. Tu Nabi Hussein nak royak tu. Tu kada air nak royak. Ni tu ada royak ni. Bila melekat lepar masuk. Iza ulku fiha. Apabila dicapok ke dalamnya dalam neraka. Sami'u laha. Dengarlah mereka itu orang yang jatuh dalam neraka tu. Laha. Bagi dia saat dalam neraka tu. Syahiqan. Laha syahiqan. Bagi neraka tu ada soro. Soro orang tepik. Syahiqan. Wahiyatafur. Dan dengar juga. Neraka tu duduk gelegak. Belok. 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 Dengar. Dengar tu. Lepas dia ni pun jatuh belok tu. Adalah. Sekali dengan demo juga lah. Demo duduk teriak dah. Demo duduk manggil dah. Demo duduk tepik dah. Hanya jatuh pun dia. Adalah. Baru siapa. Hani kada air tu. Duduk royak dalam Quran ni. Lepas tu royak pula. Tuhan kata. Tuhan kata ni. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Tepik dalam neraka tu. Tuhan kata. Hampir-hampir pecah neraka jahannam. Ni nak ayat Tuhan royak. Takadu mana hampir-hampir. Dekat-dekat nak pecah. Tu nak ayat. Apa panggil gegar sorok orang duduk nahung di dalam neraka tu. Tuhan kata hampir-hampir nak pecah neraka jahanam. Tu kuat tak kuat. Sore-sore suara. Tak sedar. Adullah. Bah, berjuta orang. Tu gegar sorok tu kuat tak kuat noyak tu. Ni Tuhan duduk royak ni. Ni gambar noyak tu. Tu. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Tatak kalau setiap kali dicapok ke dalam neraka faujun sepuak sekepulai. Dia kata sa'alahum khazanatuha. Maka orang duk jaga neraka pun tanyalah. Ni balik mafhum dia, balik maksud dia. Bila malaikat lepar masuk dalam bila faujun satu kepulai satu puak 20 ribu ke 100 ribu ke hanai tu dalam neraka tu. Sa'alahum khazanatuha. Tanyalah oleh penjaga neraka. Siapa dia? Malaikat Zabaniyah. Bila hak ni jatuh gedung gedung dalam neraka, dia tanya. Alam ya'tikum, dia tanya. Tu. Alam ya'tikum nazir. Dia tanya, alam ya'tikum nazir? Adakah mung dulu di dunia tak ada kah orang duk royak ke mung duk menakuti ke mung? Kah mung di atas dunia tu tak ada kah orang duk royak macam ni? Tak ada kah orang duk menakuti ke mung atas dunia dulu belum ada mung mati ni kata ada neraka macam ni? Dia tanya. Pas dia mau jawab kena. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna. Tu. Qalu bala. Jawab hok ramai-ramai dalam neraka tu. Bala qad ja'ana nazir. Yo. Ada orang duk royak di dalam dunia dulu. Tu. Paham bah orang royak dah? Fakazzabna. Maka aku bakik bahung. Aku tak percaya. Ni kata orang kafir kepada malaikat yang tanya dalam neraka esok. Bila dia jatuh dalam neraka, malaikat tanya, "Hei, mundur tah dunia tak ada orang duk royak kau benda ni. Tak ada orang duk menakuti kau kamu kata ada neraka macam ni ni." "Yo, ada. Tapi aku tak percaya, aku bakik bau."
Aku kata bahunglah. Ha gitu. Dia kata, "Cuba orang tak percaya hari ni, orang sial gua nak sial." Tak ada. Ha dia tak percaya kita. Padahal dia nak tengok orang kita nak semayan dalam sarotak apa. Dia nak tengok orang buat haji di Mekah. Orang lain sup, orang cacat sup. Tidak. Dia dengar orang kita nak bel, kapo sial dekat dengan kapo nayu. Tidak, tapi dia tak beriman kepada Allah. Hak ni dia bakik bau ni, dia tak percaya. Bila tak percaya, tak beriman. Tu siapa bila siapa di neraka esok lagu tu kat ayat tu hai royak. Ha tu. Patu wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Aku kata hari tu ma nazzalallahu min syai'. Tuhan tak ada wak turun gapo sikit habuk pun. Dia kata. Dia duk royak ke malaikat tu. Dulu aku tak percaya. Aku tak beriman. Aku bakik bau. Aku kata pula dulu itu. Dah eh, tak ada Tuhan tak ada waktu turun kapoh dia eh. Ha padahal Tuhan waktu turun Quran dia 37 kepada Nabi Muhammad. Ha tu. Tapi dia kata apa? Dia kata dah Tuhan tak ada waktu turun kapoh sikit pun. Ha tu. Tu dia jawab kepada malaikat tu tanya dia esok. Lepas tu Tuhan kata kena in antum illa fi dalalin kabir. Ha tu. In antum sesungguhnya mung ni illa fi dalalin kabir. Malaikat di dalam kesesatan yang besar. Mung ni sesat. Ha tu no ayat. Ni di ayat ni. Di ayat lain tu ayat lain pula. Nah, dia ni kada ada eh tu hendak royak dalam neraka esok ni royak. Oh, nak royak tolah teruklah dalam neraka ni kok. Pas dok berjerit lagu ni bila ni? Tak ada hari esok, tak ada hari esok. Tak ada hari esok. Tu. Oh, tak ada hari esok. Kenapa? Kerana di ayat lain tu kata. Tu kata. Ha tu. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali api menyelam makan daging kita lain aku esok. Ha nadijat juluduhum maka masaklah daging-daging kita luruh blok-blok 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 tak tahulah kepala duk di mana punggung duk di mana poho duk di mana. Tu. Tu Tuhan dia royak. Ha tu. Pas Tuhan kata nah badalnahum juludan ghairaha. Tuhan kata aku ganti kulit lain pula. Apa ni? Boh hacuk tu jadi pula. Boh hacuk jadi pula. Ni dalam neraka esok. Tu Sayyidina Ali dengar kata nah, aku dengar Rasulullah kata sejer 100 kali. Sejer 100 kali hacuk 100 kali jadi. Pacekak ke? Suara tepik ni, tak sedar. Senyak tu kena hacuk. Boh setah lagi jadi pula. Perida. Senyak tu kena hacu. Bawa tu yang jadi pula. Tobak dah. Tak sedar. Senyak kena hacu. Sejer 100 kali. Serina Ali kata, aku dengar Rasulullah kata, sejer 100 kali. Berarti, kita hacu tak siapa? Tak siapa semenik. Karena semenik ni, kalulah semenik sekali, mana tu 90 minit sejer. Kok ni 100 kali? Bukan 90 kali dah. Kalau 90 kali hacur jadi, mana kata sejen 90, mana kata semenik sekali. Ni tak apa, 100 kali sejen. Ni kada eh, orang duduk lain neraka lagi akan datang. Tu nak ayat tu. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Tu dalam ayat ni. Liyazukul azab. Bapa tu hewi jadi hacur jadi tu. Tuhan nak wili yazukul azab, nak wili yo raso. Nak wili raso azab pedih dalam neraka esok. Tuhan nak wili raso eh. Kalau sekali raik dah. Nah, kalau sekali eh. Sebab kita eh kena pisah ke? Tukar hari pisah. Aduh. Buat baru esok lah, apa dah esok apa dah. Tu sekali ni dah. Ni dah sakit. Nak wili raso sakit. Nak panyakan rasa sakit tu. Ha tu liyazukul azab supaya mereka itu merasai azab. Ha nak wui merasai azab. Ha ni nak ayat lain neraka ni. Allah takut. Imam Qurtubi dia tafsir ayat sana kata kena.
kulit ahli neraka ni putih seperti kertas. Dalam tafsir Qurtubi, putih seperti kertas kulit ahli neraka. Gena putih, kulit baru seumur. Kulit baru tak ada hangus. Kita learning sebab apa ni jadi hitam ni? Hangus. Bakar di matahari. Ahli neraka tak ada nak hangus, kulit putih seperti dengar, seperti dengar kertas tu Imam Qurtubi dalam tafsir dia. Tafsir ke dia, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Haning kada air tu hidup royak. Ha, ahli neraka, ahli neraka ni orang pesing masuk dalam neraka ni. Ayat tu. Pahala neraka ni tak ada makan ni, tak ada makan ni weh. Ha, ayat tu Allahu Akbar. Kita mula daripada dalam kubur. Mula dalam kubur bagi orang susahlah. Orang tak susah, orang susah dalam kubur ni. Mula situ lagi dah tu. Hipek di kubur, Nabi kata segelak-gelak malah. Ha, tastaddu alaihi zulmatal qabri. Dalam hadis Nabi kata, tika yuduk dalam kubur, orang tak semayal, tak gapo ni, Allah bersangat teh kegelapan kubur. Zulmah. Zulmah ni zul mana? Mana gelap-gelap. Zulmatal qabri, akan kegelapan kubur. Allah gelap orang tak tu ni. Di situ, pastu bakit pada masa esok, ais titik tak ada. Ais titik tak pernah temu. Bukan kita pergi jalan-jalan cari Nabi juga. Lepas tu temu kubur. Oh panah weh, bakat berenang lain dulu. Tak ada, tak ada, tak ada. Pada masa esok kering kote. Kering kote nak ayat tu. Tu nak ayat. Pun kayu sepohong tak ada. Selah pun tak ada. Tu nak ayat tu. Kalau tak ada amalan di hari ni, tak sampai cerita cerita lah. Kalau tak ada amalan, semua puak kita ni amur demo supah lah. Raja Madinah, Raja Mekah supaya kata ada amalan tarak, pai merah, merah, merah. Panah tak ada kira lah. Tapi kita orang Islam ni kau nama? Amalan-amalan kita. Lebih-lebih lagi sedekah kita. Sedekah ni Tuhan jadi bayar, jadi payung di akhirat esok. Tu Nabi dia ayat dah. Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Tiap-tiap orang ni di bawah bayar sedekah dia di akhirat esok. Tapi siapa dia sedekah jadi payung, jadi payung, jadi payung, jadi payung. Jadi supaya tak hujan dia. Kita pergi ke mana turun. Turun. Tak kena pacara panas tak kena. Itu nak ayat tu. Keramat kita di akhirat esok. Ha tu. Kerana kita bila 4 hari mati tak boleh buat gapa dah kita. Tak boleh buat gapa dah. Segala-galanya amalan duk kontrol kita. Amalan kontrol kita. Amalan ni dua. Satu amalan kebaikan, amalan kejahatan. Kalau amalan kejahatan, dia heret kita menuju ke neraka. Tapi kalau amalan kebaikan, dia heret kita menuju ke syurga. Ha ni dua ni je ni. Dua ni je. Tak ada kata, hei tak boleh pergi, tak boleh pergi. Dah, kita tak boleh panah dah. Semua tu dibangkapkan oleh amalan kita. Tak ada lah kita. Learning tak apalah. Tak mati ni. Ha ni nak ajak kata, kita dah mati esok. Lagu tu dah. Ha tu keadaan kita lagi ke datang. Dah. Ha tu lah. Amor boleh cerita sikit sebanyak. Kalau cerita banyak, banyak, banyak lagi, banyak lagi. Dalam neraka ni tak ada Tuhan royak dah, tak ada makan ni. Tak ada sikit hebuk makan ni. Siapa satu ayat Tuhan ada royak kena? Wanada ashabun nari ashabal jannah. Duk panggillah puak-puak dalam neraka. Duk panggil puak-puak dalam syurga. Tu makna bahasa kita kata. Puak dalam neraka duk panggil puak dalam syurga. Duk lahau. Pakak puak dia 450 ribu juta tu. Duk lahau. Hei, buatlah syurga tu. Ha, panggil tu. Dia panggil apa tu? An afidu alaina minal ma' mulipahlah air di syurga tu kepada kami ngatik. Duk minta air. Tu ahli neraka duk minta air kepada ahli syurga. Au mimma razaqakumullah. Kalau tak air pun tak apa. Apa sahaja yang Tuhan beri rezeki ke dalam syurga. Kalau ada buah nakor, pekau masuk dalam nakor. Tidak ada buah nakor, aku nak makan. Kalau ada buah pisau tank dengan tanah. Weh. Ada buah timur cina, pekau mari. Ikut Tuhan wira rezeki gapo kemudian syurga. Lepar katik aku ni. Noya tu panah, habis panah-panah noya tu. Ni. Kadang buah tidak ada makan ni. Laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makan ni ahli neraka. Kecuali ada satu makan ni nama dia ghislin. Apa ghislin? Ulama tafsir kata kuping-kuping buruk hok lokoh. Tu, duk makan tu, duk makan kuping.
Kuping ni sepengah bukit. Kuping lokoh ni sepengah bukit dah. Tu. Dengar hauk makan tu. Gau. Kali dengan air danau, kali dengan nanuh-nanuh, kali dengan darah-darah makan. Gau, 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 gau. Tu ahli neraka nak ayat tu. Tu tu ada ayat. Laisa lahum ta'amun illa min rislin. Tidak ada makanan bagi mereka itu. Ha, kecualinya rislin. Ha, rislin tu dah. Kita panggil kuping gudih, kuping buruk. Ada ayat lain kata, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ada juga. Hak tu apa tu? Hak tu buah zakum. Makan ni buah zakum, hak pahit tu. Ha, tu nak ayat kata, ni ahli neraka. Sebab tu geno-geno puak kita, bila kita dengar lagu ni dah, kita kena perak diri kita. Ha, ni kena rajin ni lah. Tak kena lubang ni, payah lah kita. So, tu ayat. Pas mati tu, gis mata hari ni. Mati tu, baru. Buruk baru, buruk baru, buruk baru, buruk baru. Duk gini semua, turuk, turuk, turuk. Pasnya ada gaya kita. Ini nama kita duk leh tu juga. Hanya tak lagi. Ha, sebab tu kita jangan, jangan kita berasa, berasa lambat, berasa gapo dok. Kita buatlah, buatlah hari ini. Siapa dia dosa banyak, tobat dengan Tuhan banyak. Lepas tu tambahlah. Hak besar sekali kita nak, nak, nak kurang apa nama? Sedekah jariah. Sedekah jariah. Ni tak ada dah nak tebus sedekah jariah. Sedekah jariah ni pisik sekali. Bahkan kita berasa mujur kerana syariat Nabi Muhammad ada sedekah jariah. Umat zaman dulu tak tahu ada tak ada. Ada ke tak Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi dulu ada tak sedekah jariah? Syariat dia. Tapi syariat Nabi Muhammad, Nabi koyak sendiri. Sodakotin jariah. Hak ni tak putus-putus. Kita buat sejik, buat tadika, buat sekolah tadika, buat sekolah tadika, buat buat balasah. Ha, tu nak ayat tu. Allah, kita mati ya duk turuk. Pala ni turuk gila kubur pula. Kalau lain beradu belaka dah Nabi kata. Kalau lain beradu, pala baca Quran beradu dah mula kita tu mati dah. Pala maya sunat beradu kita mati dah lah kubur tak maya dah. Tapi hak ni dak kita buat sejik dah siapa. Ya turuk kita pergi sejik juga apa dalam kubur pula. Ruh, ruh. Pas kalau kena 100 hutin sejik. Kita buat sejik 100 hutin. Ditabar, di nuang, di mana. Lu banyak orang main padah kita pergi buat. Sini 100, sini 500, sini 400, sini 300. Allah banyak. 100 hutin sejik. Baru kita mati esok 100 ni segi serai kita. Pala ruh. Supaya kita datang. Tak ada, tak ada. Hani nak ayat tersedekah jariah. Hak ni kita nak pergi timai akhirat esok ni. Ni tu hari ayat ni. Tidak nak pergi timai apa hari ni. Demo rasa banyak dah, demo rasa pisik dah, demo semaya tak tinggal lima waktu. Jauh lagi ambo-ambo bersupalah. Jangan lepas tengok dengan semaya tu. Tapi ya kena jaga semaya kan holak. Tapi jangan lepas mada benda tu. Kan apa? Kan semaya ni apa panggil bayar hutang ya. Kena bagi dengan tokek hok ni. Sedekah jariah tak bagi dengan tokek dah. Betul? Ha, sedekah jariah tak bagi tokek dah kita luan-luan boleh pokek kita lah kekayaan kita. Ha tu. Pas lagi pula kita duduk dalam kubur tak ada dosa. Karena Tuhan ada royak dalam Quran. Faman saqulat mawazinu. Siapa dia berat timeng dia di akhirat esok. Kita kena timeng ni. Ya kita pak lagi. Satu mati duduk dalam kubur, yang kedua bakit di padang mahsyar duduk di padang mahsyar. Yang ketiga kita timai amalan, yang keempat titi Siratal Mustaqim baru cuk ciwit kita pak lagi setani jayai. Pak tesing lagi kita kena singgah sore-sore ni ambo-ambo demo ni. Orang hadulah kubur dah ada tiga lagi dia. Bakit di pada masa dah setel ladung di pada masa, lepas tu timai amalan, lepas tu niti lah. Niti di Siratal Mustaqim. Semua ada pak berlaku lagi hari ni. Nak pak itu ni, ada dah hari ni pak lagi. Ha kena ingat molek pak. Ni. Tapi tu hari ayat dah. Faman saqulat mawazinuh. Siapa dia pergi berat timengi di akhirat esok. Lagu mana tu? Pahala dia banyak berat. Dosa dia sikit cekeng. Nak ayat tu. Ada, ada, ada penimeng besar. Besar penimeng. Di akhirat esok. Boleh tengok laku kita. Tu nak ayat. Kelu, kelu, kelu tu hai besar. Nak tak pahala kita dengan dosa kita. Berat ke mana dua tu? Tu hai kata. Siapa dia pergi berat balik pahala? Faulaika humul muflihun. Orang ni dapat kejayaan.
Waman khaffat mawazinuh, siapa dia pergi ringi balik pahala, ringi lik pahala, berat lik dosa. Faulaika allazina khasiru anfusahum, orang ni orang yang rugi diri-diri mereka itu. Tuhan royak dah rugi, rugi, rugi. Tak rugi apa Tuhan hidup ni puluh tak ada dak mengatik dau. Tak ada padum ke lah ini puluh tahun sampai ke hari mati. Allah. Ambil di akhir balinya duk boleh. Hari-hari duk mikir nak kerja, nak makan, nak isi perut ya. Allah, tak ada cara hok Tuhan. Ha temulah Tuhan kata. Ni orang rugi. Anfusahum, diri-diri mereka itu. Bukan orang lain dak, dia, dia rugi. Ha ni royak. Han Tuhan royaklah kerana siap-siap dah. Ni balasan hak mau royak semua ni. Pasal nak yakin. Banyak lagi. Ni di antara. Ni tak ada royak lagi lah kubur lagu mana. Pada masa lagu mana tak ada royak lagi. Hari nak mati lagu mana tak ada royak lagi. Ni nak royak. Nak royak rawan dengan neraka dulu. Ni keadaan kita nak jumpa lagi ke datang. Nak kena tak kita, tak kita, tak kira dah. Tu Nabi duk teriak, teriak, teriak tu royak dah. Mu'az bin Jabal tanya Nabi. Yaumayung fakhufisu rifatatu na'afwaja. Pada hari ditiup sangkala yang ketiga, Nabi kata umatku fatatu na afwaja. Nabi kata manusia berjalan di pada masa esok afwaja berpuak-puak. Bila Mu'ad bin Jabal tanya Nabi, Nabi berteriak lah dah. Hingga basah kain-kain dia. Nabi royak lah. Nabi kata tuh syaru ummati ala senatai asyara sinfan. Dibakitkan umatku di pada masa esok 12 peseng. 12 bab. Ni puak kita semua ni. Ummati, Nabi kata umatku. Puak kita ni ni lah. Bukan edang acai. Puak kita ni. Orang Islam, orang beriman. 12 peseng di pada masa esok. Nabi royak belah-belah, Nabi teriak belah-belah. Nabi royak belah-belah, Nabi teriak belah-belah. Haa, hati nak ayat tu. Tu 12 tu. Haa ni, tak ada nak royak lagi malam ni nak ayat tu. Tu keadaan kita nak ayat. Tak boleh lari. Maka dalam 12 ni, sebelah hadap kot neraka, so saja hadap syurga. Ha tu nak kena pia lah mana tak tahulah. Ha tu. Nah, ha tu lah malam ni sekadar ni lah dulu. Ha sebagai kali pertama ambo jejak sini ni nak royak we kita pehel, pehel, pehel. Ha pehel kata benda ni ni benda caping. Nak pilih tak leh, tang luak tak ada. Tidak, pilih tak ada. Ya tak ya mu kena hadap semata. Munak kamu tak nak kena nak. Munak gi tak segi kena gi. Mu berahi tak berahi kena berahi. Ha tu hok Tuhan nak ayat tu. Tidak ada pilihan. Ha, tak ada tang luak tak ada. Kata nak gi kok ning kan nak lik kok ning tak ada tak ada. Kena betul semata. Mu nak jadi lagu mana? Jadilah. Ha ni kita bimbang sekali ni. Kalau boleh lik-lik tak apa. Ha boleh-boleh bayar ke boleh-boleh helah tak apa. Ni dah dah dah. Apa panggil pilihan tak ada. Kena hadap semata-mata. Kena tepuh. Gena-gena pun kena tepuh hok Tuhan Taala. Pas nak tepuh lagu mana we nak ayat tu. Pada royak dulu kubur pada doh nak royak tu. Allah duk manggillah, duk manggillah kubur. Duk manggillah kubur. Ni Tuhan ada royak. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dia minta Tuhan lah nak klik kampung dia. Tu hok kubur tu duk minta nak klik sini semula. Hattalah aku ya Allah, pula kapas semula ya Allah, hattalah ya Allah. Hatta aku klik rumahku semula ya Allah. Ni orang lah kubur duk minta. Ni Tuhan ada royak lah kerajaan. Ha, nak ayat tu. Nah, ha ni kat ayat kita nak ayat. Tapi kita tak dengar, tak dengar, tak dengar. Pada hari mati tu pandai dah. Hadis Bukhari, hadis Muslim tu ayat. Orang usul ni pada masjid lagi kubur tu kan. Allahu Akbar. Situ pandai dah nak ayat tu. Takut, habis takut. Kalau dengar roh kita kecek, Allah pandai. Tapi tu hai katuk telinga manusia. Tu. Ya habis-habis sorok kata. Hak orang jahat itu segi situ. Tu. Lai pagar tak segi. Dia kata gini kau ingus. Hei celaka menawa gimana? No. Tu sedera deras suara. Ya supah orang ngusung yang segi. Tu. Ada orang hak molek kena deras, deras. Suruh deras. Tu boleh buat hongga masuk. Tu no ya, ya nak masuk kubur deras-deras. Tapi hak tak sel juga nyopohlah. Ya wailaha aina tazhabu nabiha. Hei celaka. Aina tazhabu nabiha. Di mana kamu akan bawa pergi? Munak pergi mana banyak ni? Munak pergi mana banyak ni? Aku tak segi. Ni dia takut lah kubur nak segi. Ni orang jahat nak ayat tu. Orang dosa banyak. Ha ni hari mati kita nak ayat tu. Kita tak banyak lagi tak tahu. Sambil kita buat hamadah ya. Tengok orang mati tak ada bahasa rena. Allah kalau dengar ni padailah.
Oh, kecing berok nak ayat tu. Ning nak ayat. Ha ni kat hari akhir kita, hari hamuh napah kali terakhir. Hari kita bye-bye dengan keluarga kita. Nah, kalau tu laki mati bye-bye dengan bini, mek munduklah, mek mun ku nak gida. Munduklah ngak anak-anak tengok atik ku nak gida, Tuhan panggil dah aku. Tu hari akhir kita. Kalau bini mati beri maki ialah wei mun ku nak gida, wei mun. Aku tak boleh duduk dah dengan mu, munduk tengoklah anak-anak tu molek. Anak duk ngaji jaga moleklah aku nak gida, wei mun maaf hati kat aku. Selama aku jadi bini mu maaflah, aku ada salah gapo dengan mu. Tu hari kepergian, hari perpisahan kita. Hari amla ciwit kerang tai no ya tu. Kita nak pergi kubur no ya tu. Ning kita. Ha, tapi kena ada maaf-maaf laki bini. Laki bini kena ada minta maaf sokmo, kerana ada ada ketik sokmo, balas sokmo, tekaing sokmo. Ha, hari no ayat tu dalam Islam, dalam Islam ni ajar tak ada dah manusia nak jadi orang molek. Gi dengan molek, duduk dengan molek, mari dekat molek. Kita ni mari molek. Mula-mula beranak orang bel telinga kanan, orang komat telinga kiri. Ha, tu lepas tu masuk jawi pula ngekoh lagi. Buka mulut lagi baca doa lagi. Ha, surat Azamzal lagi, wahtama lagi no ayat tu. Molek, molek, molek. Ha, tu no ayat tu. Habis itulah kita ni orang cuci, orang cuci, orang cuci. Jagalah amal ibadat kita. Jangan jemu, jangan berasa itu. Bukan nanti orang nanti orang orang suruh dak kita amal ibadat. Duduklah mana? Hok laut, mayalah atas perahu. Tak leh diri duduk nyetok. Jangan tinggal semaya selama apa ni, walau bagaimana keadaan sekalipun. Ha, tu nak ayat tu. Jagalah, jaga. Orang kerja kedai pun tu juga. We ada sejadah lah kedai kita. Ha, siapa waktu tak lagi mana, apa semaya lah kedai kita. Ha, tu nak ayat. Duduk mana, kena semaya. Jagalah semaya. Semaya adalah anak koci, rezeki segala-gala. Ha, tu. Nah, maka setakat tu lah malam ni. Ambo banyak-banyak terima kasih kepada ibu bapa kita ataupun pakcik panggung semua yang hadir daripada malam ni. Nah, sekiranya tersilap salah sikit sebanyak dalam ucapan ambo ni daripada awal sampai ke akhir ni, ambo minta maaf banyak-banyak. Ada singgung dengan siapa dia tak sedap, ambo tak ada sindir ke siapa-siapa, ambo semata-mata nak royak hukum Allah Taala. Nak siapa ya? Wi pakak pehe belako. Ambo bukan nak nyasuk syurga sore ambo, nak masuk belako puak itu dia. Ha, lepas tu kita pakak-pakak lah. Ambo sepuluh demo juga. Ambo kena semaya, ambo kena mengatik, ambo kena baca Quran, ambo kena buat baik ke. Sepuluh demo. Karena syurga ni bukan hak ambo, bukan hak siapa dia. Hak Allah Ta'ala. Maka Tuhan nak buh syurga ni, orang yang berhak masuk syurga. Iaitu orang yang kena dengan Allah Ta'ala nak-nak. Tidak, dia tak boleh masuk, tak boleh masuk, tak boleh masuk. Hak dia, bukan hak kita. Ha, tapi tak boleh mengaku syurga ni. Bukan hak kita, bukan hak buat kita, bukan hak dia tak. Dia buat ni untuk ha, untuk orang hak dia, hak dia kena. Ha, tu nak ayat tu. Nah, sebab tu usahalah jadi Tuhan kena. We tak ada lah dosa-dosa. Tu mengaku dengan Tuhan. Mengaku salah. Ha, semoga Tuhan ampun dosa kita. Walau banyak mana sekalipun Tuhan ampun dosa kita. Ha, nak dengar di mulut eh. Jadi mulut kita kena sebut ni dah. Sekak jadi orang tak biasa lagi berdoa dengan Tuhan. Duk amin lep belakang tu imej. Amin. 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 Tu pun duk ngepek tengah malam dah tu imej dengan Allah. Lama kita lah panas si. Ini pak baca doa. Oh, pak baca doa dah tu imej mengatik banyak. Baca doa pula Allah banyak. Amin. Amin. Lama. Amin. Kita baca, kita minta sendiri dengan Tuhan. Malam-malam. Kecek dengan Tuhan sendiri. Minta. Minta, minta, minta. Supaya kita minta ke ibu apa kita dah. Kita budak-budak minta duit ke mana? Duit. Ha, tu. Tu kita minta, budak minta pada ibu bapa dia. Teriak. Senyap setam, teriak pula dah, dia ingat. Ha, apa tu kita kena minta lagu dengan Tuhan? Tak ada dah kita. Kita kena khabar Tuhan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mung saja aku sembah, ya Allah. Dan mung saja aku minta tolong. Tak ada dah. Ha, ni Tuhan kita nak ayat tu. Itulah deh. Ha, maka setakat ni lah. Ha, belum akhir ni, amo banyak-banyak terima kasih kepada tuan rumah lah. Iaitu Tok Imi, Tok Khotik, Tok Bila dan kanak-kanak makan semua. Juga Tok Nebel, Pucuai, Ceroboh dan Porosorio. Semua. Dan Tok-Tok semua. Hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Pakcik panggung semua malam ni. Amo terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran amo pada kali pertama di sini ni. Ha, gitulah lebih kurang. Salah silap sikit sebanyak, amo minta ampun lah. Minta maaf pada puak kita semua dalam ucapan amo tu. Ha, hak molek tu ambil guna lah.
Ha, itu daripada Allah Ta'ala. Ha, mana tak molek tak apa tu, itu memang dah daripada kelemahan ambo sendiri. Ha, kejahilan ambo, kelemahan ambo sendiri. Ambo minta maaf banyak-banyak. Itulah malam ni boleh ucap, boleh royaknya pada adik kakak kita semua, saudara-saudari kita sini. Itulah keadaan kita yang kita nak pergi. Bukan orang lain dah. Dia royak saat ni, puak kita belakang. Yang berasa orang lain. Satu hari tak akan nyawa di hidung kita. Satu hari nyawa tak ada. Kerah kau duduk tu. Ha tu. Orang betul kita, orang kiai kita, orang tudung dengan kain. Tu kita satu hari nak jatuh. Maka hari tu orang mandi kita. Hari tu orang kapal kita. Hari tu orang usung kita. Hari tu nak jatuh. Hari tu kita jadi mayat dah. Hani ingat molek. Bukan orang lain dah kita. Maka di saat-saat tu lah kita rasa hak kita dengar malam ni. Bila kita masuk lubang kubur, kita dengar lah dah. Tu nak jatuh kita ngaji. Neraka jauh lagi, lambat lagi. Duk beradu di kubur baru. Haa, ni nak ajak tu. Ingat molek, ingat molek. Karena mati hari ni mudah benar. Mati mudah benar, mudah benar, mudah benar. Haa, sebab tu ingat. Jangan lewat, jangan lewat. Ambo pun supa lah ambo ni. Ambo beringat supa demo. Ajak tu. Haa, tu. Nah, haa, maka setakat ni lah. Aku lukau lihaza wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma ij'alna sihatan wa 'afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah zahiran wa batina. Allahumma inna na'udzubika min juhdi min jahdil bala'i wa su'il qada'i wa qahri rijal. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min ghairi corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ghairi corona wa ghairihi min al-amra zahiran wa batina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.